Wes, Intan salam. Intan salam. Assalamualaikum, Mama. Jiwa barokatuh. Sek sebentar, sing apik kuwi ditaruh sek. Sek, kok bareng-bareng Ibu Mbak Bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Bayi Family tua-tua makin berkarya. Alhamdulillah, Intan hari ini dapat kiriman. Ya, mari kita buka bersama-sama ya pemirsa. Saya dok tak pasang sik ya, Dok ya. Tripodnya tak pasang dulu. Oke, sik. Kita buka ya. Enggak bolong iki ora watu. Memang bolong dok kene Mbah Lam. Ini paketan ini dari Mbak Devita Rani. Obat apa ini? Aku gak ngerti Mbak Intan sih. Obat Untrostop. Ceritanya pagi tadi ya. Untrostop. Pagi tadi Mbak Indah WA Ibu. Bu, nanti ada paketan, Bu. Nanti tolong dibuka. Engko nek paketane wis teko, dikabari ngono kok, Mas. Terus nggih, aku ngono. Bola ternyata anu maaf ya pemirsa ulap tak gantine. Intan duduk. Duduk ini ya, Dok ya. Aja duduk ning meja coklat. Enggak, aku ora ngongkon duduk ning meja. Intan nang anu ae. Apa sepurane pemirsa? Napa ulap ning mripat sewakit. Mboten aku ora ngongkon Intan duduk nganu, gak. Ini kene coklat engko. Ora ngongkon duduk ning meja. Kajajal piye? Coklat. Ya aja lelak coklat. Mending ngene, Ibu njuk tulung mejane dipindah ngene. Mejane dipindah rene. Iya wes ya. Terus Intan geser ini. Ulat. Nah wes nyaman ngono. Oke ngono ge. Gesa wes. Sampun siap. Oke wes makasih ya Tan. Nah. Lonjone tak ada kayak ini kini. Oke. Ini dapat anu pemirsa. Dapat kiriman dari Mbak Siska, dari Mbak Devinta Rani. Kota Gede, Yogyakarta, DIY. DIY kan sana loh. DIY daerah Cepu Istimewa. Yogyakarta. Yeah. Terima kasih nggih Mbak Devinta Rani. Saya tak bukae. Semoga lambine kuwi koyoke kebaikan jenengan dibalas sama Allah nggih. Diberikan rezeki yang berkah barokah untuk jenengan dan keluarga. Mbak Devinta Rani. Iku koyoke klambine, nek klambine ngono kosore tak anggone. Untuk Mbak Devinta Rani sik anduk. Aja ngene. Klambine koyo wis tenten dhewe sik. Sabar. Oh, enteng surate pemirsa. Nggih. Ini suratnya dibaca dulu nggih.
sama Mbak Intan tuh. Iya. Selamat sekitar. Ini ada suratnya, tak bacanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, Intan Yo sayang, Mbak Indah dan semua keluarga Barungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan rezeki yang melimpah dan kesehatan selalu. Amin. Amin. Ya Allah, semoga doa baik kembali kepada yang mendoakan. Bu Yuni, kemarin saat disindu, saya hanya bisa sekedar berfoto dengan jenengan. Oh nggih, saya sampun nyuwun doa ke Mak Dame saat bertemu dan juga sempat ngobrol dengan Mas Dimas dan Mbak Indah. Subhanallah, saya kagum hasil pendidikan, hasil didikane jenengan kalih Mae. Panjenengan kalih Mae, Bu, Mbak Indah dan Mas Dimas tumbuh menjadi orang yang sukses dan tetap rendah hati. Amin. Amin. Maaf nggih pemirsa, karena Intan itu kemarin saya enggak nyaman dengan kemarin keruwingetnya seperti ini loh pemirsa. Nduk sangu anu, nduk maaf nggih pemirsa. Sangu tisu, nduk sangu tisu. Heeh. Sesuk nek urung umrah nggo tisu. Iya, sangu tisu sama kipas. Saya asli Seragen, namun sekarang saya kerja dan tinggal ikut suami di Jogja. Saya dibesarkan susah payah oleh ibu saya, single parent dengan mata pencaharian sebagai seorang petani semenjak bapak saya meninggal saat saya kelas 2 SMP. Semoga bapaknya pinaringan husnul khatimah nggih, Mbak. Ngapoi? Bapaknya sudah meninggal saat Mbak siapa yang tadi jenenge? Mbak siapa? Mbak Rizka, Mbak Devinta, maaf. Saat Mbak Devinta sudah baru kelas 2 SMP, bapaknya sudah napundut. Namun saat saya menjelang sidang skripsi, ternyata ibu saya juga meninggal. Mbak, mugi pinaringan tempat yang indah ya untuk almarhum ibunya jenengan. Amin. Amin. Sekarang saya sudah berumah tangga, kurang lebih 4.5 tahun dengan riwayat operasi miom 2 kali saat masih gadis, dan yang kedua tahun kemarin saya sudah berganti dokter spesialis kandungan di Jogja. Dari dikatain divonis gak bakal bisa punya anak terus oleh salah satu dokter kandungan yang saya temui, sampai dengan saya sering bergonta ganti dokter sampai dokter spesialis kandungan terbaik di Jogja saya temui demi mencari mukjizat biar bisa hamil dan menjadi seorang ibu. Namun karena saya sudah tidak punya harta berharga yaitu doa seorang ibu yang jika Namun karena saya sudah tidak punya harta berharga yaitu doa seorang ibu yang jika tulus mendoakan anaknya bahkan bisa menggetarkan langit. Bu Yuni, sebagai ibu online saya yang hendak umroh akhir bulan ini, saya nitip doa nggih Bu untuk ibu saya almarhum Bungatmi, semoga diampuni segala dosanya dan amin dimudahkan hisabnya. Yang kedua untuk saya Devinta Rani Astuti binti almarhum Bapak Sukarman, semoga bisa diberi mukjizat Allah untuk bisa hamil dan menjadi seorang ibu. Matur suwun sangat nggih Bu saderengipun, semoga Bu Yuni Intan Bayi saged umroh dengan lancar, diparingi keselamatan berangkat dan pulang sama-sama sehat dan bahagia tanpa kurang satu apapun, semua ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Semoga doa kita diijabah sama Allah nggih Mbak Devinta Rani. Mbak Devinta Rani Astuti, semoga untuk pejuang garis 2 Allah segera memberikan momongan untuk yang mengharapkan garis 2.
Semoga mukjizat Allah nggih yang bisa yang kita tunggu juga kun fayakunnya dari Allah. Ya Allah, aku sampai moco sampai tak simpen Mbak ini surat dari jenengan nggih Mbak. Mbak Devinta. Terus kita buka guntingnya mandi. Intan hadap sana, Nduk. Intan hadap sana, Nduk. Maksudnya duduknya gini loh. Wes, maaf nggih Intan nggih. Ibu sabar Intan. Ini apa? Kita buka. Oh, ini obat. Ya Allah, Mbak. Obat gue ya. Oh, apotek Mbak Devintarani Astuti S Farm. Ini ada paracetamol. Oh, Mbaknya di itu ya, di apoteker ge. Oh, ini untuk anu Dok, Remasil meredakan nyeri. Ya Allah, terima kasih nggih, Mbak. Matur sembah nuwun. Tapi tak iwangi buka iya. Iya, dan ini anu pemirsa sekalian ada aturan ngombene itu loh pemirsa. Vital Air Oil, gambare kuping untuk tetes telinga. Iki apa iki? Ini juga sudah ada aturan caranya memakai. Oh, ala dingguning awak kuwi dingguning awak. Iki jenenge ngono ki lho, Dok. Iya, sing nggo batuk-batuk flu ngono ki diolas di bagian dada, nggih. Yeah. Fix. Iya, fix the forum. Ambil tak ilangi neh. Nggih. Iya bener. Oh, untuk gaya. Iki apa iki? Terima kasih nggih, Mbak. Iki wedak. Hah? Iki apa? Mbak Cici tolong Brighto. Tetes mata, nggih, tetes mata untuk mata iritasi. Jadi iki ne aja mbok ilangi, Dok, soalnya ana aturan cara pemakaiannya. Aja mbok buai ngene iki. Ya. Iki apa iki wedak? Terus ini ada wedak bedak, di apa untuk mencegah biang keringat, nggih, iki juga ada aturan. Dioles merata di luar tubuh. Terus ini ada Nisagon cream. Dioles tipis iki di luar tubuh untuk iki beruntusan. Minyak kau putih. Ini minyak sereh. Unek digigit serangga atau nyamuk, ini pemirsa iki. Serangga. Iya, terus ini ada iki apa? Oh, obat. Nggih, obat kabeh, Dok. OBH kombi obat batuk pemirsa. Obat kombi. Iya. OBH kombi. Loh. Terima kasih, Mbak. Ini apa ini? Terus ini ada tablet salut selaput kesehatan. Ini apa ini? Daya tahan tubuh pemirsa. Untuk daya tahan tubuh, konidin itu obat batuk, obat batuk. Aku gak batuk teh. Iya, Dexanta tablet kunyah. Oh, untuk emah. Iya. Emah. Iya. Emah di sini. Emah perut. Iya. Oh, ya taruh sini ya, Mbak, dikemas dengan rapi banget ya Allah. Amin. Antiseptik untuk sariawan radang tenggorokan. Digirol tablet hisap. Itu minyak tawon. Vertigo ini untuk apa? Vertigo pemirsa. Sesudah makan, nggih, ini obatnya saya ada. Terus multivitamin. Ini ada multivitamin, Naviplex nih pemirsa. Terus Lisidal. Alergi, bersin, gatal, biduran. Oh iya. Insidal kalau. Oralit saset. Nggih. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun nggih. Terus cooldown tablet panas dalam sariawan tenggorokan kering melancarkan BAB. Cooldown nggih. Ini terus yang kedua. Terakhir ini ada Activa. Activa tablet untuk diare yang tidak diketahui sebabnya dengan jelas. Obat
obat pagi hari. Jadi iya jembok jupuki ikine aja jembok jupuki ikine. Gak, jadi kan ini jenisnya obat untuk apa, aturan minumnya bagaimana ngono nggih. Di Adira iki dinggone wateng. Apa ne? Adira. Kok iso Adira iki lho? Akita. Akita iki tablet diare nggih. Diare. Nggih, terima kasih untuk Mbak Devintarani yang sudah ini mengirimkan obat paket komplit, ibaratnya gitu, paket komplit obat-obatan untuk Intan, bayi dan juga saya gitu. Terima kasih, semoga Allah mengijabah doa Mbak Avita. Mbak Devintarani, Mbak Avita, Mbak Devintarani. Gambar iki ki remasil nek dinggungi niki lho nduk tumite pegelinu ngono ku lho. Oh nggih untuk Mbak Devintarani cuma gebanjone apa? Geger ndek iki dengkulku lara pas aku numpak bis engko sore pas cekot-cekot kuwi. Iya 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 iya. Engko sore tak kei. Oh iya jajal piye saiki ya Mbak jajal ya? Heeh. Ya iki nih untuk meredakan nyeri sik lurus-lurus. Dicoba dulu sama Intan, Mbak. Sing lara sing kene lho, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aja diambu ya. Aja lek aja dhuwur-dhuwur. Tombo teko lorone ndang rungo. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sore nek apa kene ya? Sesungguhnya nggih sakit dan obat iku ki apa ya dari Allah. Wes diparingi sakit, muga-muga dosa-dosa kita dicabuti. Wangi aku ikhlas. Jadi ambu ah. Wes nyuwun obat ya. Amin, nyuwun Bu. Juga perantara obat ini pemirsa mugi-mugi paringi kesehatan, kesembuhan. Amin, amin ngono lho. Iya, terus kae blonjone apa semangat. Bonjone apa ayo? Iki mah apa gawe rujak pemirsa? Pegi rujak terus karo pe gawe apa ya? Apa kudu ya? Terong. Terong ditumis ngono ae. Goreng apa jenenge? Iwak pindang. Wes mbah karo apa iki kok. Demikian ya pemirsa, iki kok Intan pegawe konten apa? Konten mbah apa masak konten bliyer masak. Masak bliyer terus ya, Dok. Oke, okay, konten. Ya, matur sembah nuwun nggih, Mbak Devintarani. Apa nek ya Allah. Semoga iki kita semua iki aja dikletek. Ya, jangan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Nanti dilanjut lagi kontennya. Iki mah ceritane konten unboxing ya, Tan. Iya. Saya tak ada kene ya Bu. Ya. Lanjut ya pemirsa. Jadi mau bikin rujak ini loh. Rujak krai karo tak campur karo pir. Di unboxing Intan sama Bayu. Nanti pemirsa tak lihat no Intan umbah-umbah. Dijedak no yang putih ya karo putih. Yang ralingkur dipilih ya pemirsa. Wes tarik lebokno mesin kok bar digiling tadi pemirsa iki tak oteane dulu nggih pemirsa. Rujakan pemirsa. Awan-awan rujakan. Masak tanah wakina ada banar. Amin. Iki awan-awan rujakan. Nggih, iki Mbak Indra. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pir krai bubur blowok dari Mbah Waisah. Niki sambele. Niki lawa kerupuk. Lawa lak Pak no. Ibu Pak Sila Bu. Lho. Pak Sila lewat. Anu gawe mekaki. Nggih, mergawe ngene, adike Bu Carik pemirsa. Gawe omah tingkat. Omah. Nggih. Alhamdulillah wis lali. Es ndek. Anu timang. Karo kerupuk nggih. Nggone. Ayo menawa Pak Repa ketinggalan mepe gabah, Bu.
kali Pak Utoyo kan ning kono. Nek makmu sing apik ndo ya ora usah merem-merem, ora usah mloro-mloro. Nggih. Untuk limangsak pemirsa sing kemarin tak tunggu nimprite sama Dio itu lho pemirsa. Biasanya dapat selikur sak, niki dapat limangsak. Nggih disyukuri bayi nggih. Alhamdulillah disyukuri pemirsa. Banyak. Banyak sak ngomong bolak-balik ya. Nggih, sithik. Nggih, sithik disyukuri, kathah nggih disyukuri ngoten nggih. Ayo tahan ngomong dok iki ya. Dagang nggih. Sehari ndak ada pembeli yang disyukuri. Banyak sekali yang disyukuri karena apa? Nggih. Oh, terakhir sedikit dibagi. Nggih, Mbak. Tumbas ngon bayi mau tumbas ngon sopo yo gak tau, gak apa-apa. Mbak ini mungkin ndak apa-apa. Nggih, Mbak. Mau disyukuri. Karena ya rezeki dibagi. Rezeki niku dibagi, mboten bakal tertukar, semua sampun terukur. Nek bayi men nek berani bayi serakah. Lah mungkin entan nyuwun iki, minta iki. Nggih, warep. Bur sing sore tak. Nggih, mun. Mboten pedes bayi niku tak goreng lomboke kersane mboten patek langu. Tapi wong nek ngarani sedep niku malah lombok sak gagange bayi ngoten. Nggih pun pemirsa, demikian konten Bayi Family hari ini. Pokoknya tunggu dinunggu yang terbaik nggih untuk jenengan semua. Yang sakit moga-moga yang diparingi kesembuhan. Untuk pejuang garis 2 semoga segera diberikan momongan yang salih-salehah. Yang mungkin punya niat yang belum dikabul, semoga Allah segera mengabulkan doa kita. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.